Okey, hadis ke-191. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah wa yaghfir lahum. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andai kalian tidak berbuat dosa, nescaya Allah akan memusnahkan kalian dan mendatangkan satu kaum yang berbuat dosa. Lalu mereka meminta ampun kepada Allah, Dia pun mengampuni mereka. Okey. Dalam hadis ini, ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, satu ketika Rasulullah SAW telah mengajar benda-benda kebaikan kan kepada para sahabat, kan, sebagai manusia, adalah antara orang yang rasa macam dirinya baik, kan? Macam kita lah, kan? Kadang-kadang setengah orang dia belajar, dia rasa diri dia bagus, okay? Jadi rasa diri bagus boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Rasa diri bagus, positif dia adalah kita nak kekalkan kebagusan kita. Kita tak nak benda tu jadi turun. Hari ini bagus, besok tak bagus. Hari ini bagus, besok tak bagus. Kita nak terus baik. Karena hari ini kita berbuat baik bukan untuk lebih daripada orang lain. Kita berbuat baik adalah untuk lebih baik daripada diri kita yang semalam. Kan, saya ulang perkataan ini. Kita hari ini nak jadi baik bukan untuk lebih baik dari orang lain. Kita nak jadi baik adalah untuk kita lebih baik daripada diri kita yang semalam. Kan? Jadi maksudnya, orang rasa dirinya bagus, satu positif dia adalah dia nak supaya dia lebih baik lagi. Dan dia jaga diri dia. Okay? Negatif dia rasa ujub, istilah dia. Ujub ni maknanya rasa ajaib diri. Aku ni lah yang paling bagus ni kan. Rasa ajaib diri. Okey, jadi maksudnya itu manusia kadang-kadang, manusia. Jadi satu hari ada satu bahagian para sahabat dia rasa macam lebih bagus daripada orang lain, bukan daripada sudut positif tu, daripada sudut macam oh lebih baik daripada orang lain. Kan? Okey. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur dia supaya apa? Walaupun kau rasa kau dah baik, tapi biarlah rasa diri itu tetap berdosa. Jadi apabila kita rasa diri kita tetap berdosa, kita akan terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi kata, kalau kau tak minta ampun, Allah akan datangkan satu kaum nanti dia buat dosa, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya apa? Kita kalau dah berbuat baik sekalipun, jangan rasa diri itu macam suci daripada dosa. Terus kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun Allah Subhanahu Wa Taala untuk supaya kita ni sentiasa nak baiki diri, terjaga daripada kesalahan-kesalahan. Jadi teruslah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Istighfar ni dia ada tiga peringkat dia. Salinkan Yang pertama dipanggil taubat ataupun istighfar orang awam. Orang awam ni iaitu orang yang beristighfar meminta ampun pada Allah pada dosa-dosa besar. Tapi dosa-dosa kecil dia tak perasan. Dia masih buat dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar dia istighfar, ya Allah ampunlah dosa, ya Allah. Tapi dia dosa kecil dia tak perasan. Kemudian tahap yang kedua dipanggil istighfar orang istimewa, orang khawas. Khawas ni istimewa. Orang istimewa ni dia beristighfar, dia bukan saja beristighfar pada dosa-dosa besar, tapi dia juga beristighfar, dia kenangkan diri dia minta ampun pada dosa-dosa kecil. Jadi dia ada rasa perasan pada dosa-dosa kecil itu, dia perasan. Pada dosa-dosa kecil itu perasan. Dia ada insight, dia ada celik akal pada wujudnya dosa kecil di keliling dia tu. Yang dia tak perasan. Jadi dia nampak, dia berdosa ni. Sebab tu lafaz minta ampun, kalau kita tengok dalam sembahyang kita, dia ada Rabbighfirli dengan wa'fu anni, kan?
duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa beza rabbighfirli dengan wa'fu anni? Rabbighfirli orang yang buat meminta ampun pada dosa yang dia tahu dia, dia buat dosa. Wa'fu anni dia minta maaf pada dosa yang dia tak perasan dia buat dosa. Kadang-kadang kita ada benda kita tak perasan buat dosa. Kita nak bergurau dengan suami kita, tapi suami terasa. Kita tak perasan tu. Suami kita cek cimata, tapi cimata dah letak atas dia. Mana cimata saya? Itulah dah tua, tak tahu kan, tak sedar diri kan, tak nampak tu kat atas kepala tu. Pergi masjid selalu tu. Kita niat bergurau, tapi terasa sampai hati awak kata saya tua dah kan. Terasa, tak perasan kan? Sama juga dengan suami kadang-kadang. Awak tu pera, gemuk, eh kan? Orang perempuan memang sensitif lah, kata benda macam tu kan. Terasa, saya beranakkan anak awak 6 orang tau kan? Terasa kan, tak perasan, itu wakfu'an ni. Maknanya, orang yang bertaubat peringkat orang istimewa atau orang hawas dipanggil, dia cuba perasan dosa-dosa kecil yang dia buat, cuba dia jaga diri dia. Okay? Dan peringkat yang ketiga iaitu orang yang teristimewa, dia panggil hawasul hawas. Hawasul hawas, orang teristimewa. Dia bukan minta ampun pada Allah pada dosa dah, tapi dia minta ampun pada Allah pada amalan yang dia rasa tak sempurna. Dia bukan istighfar sebab tak sembahyang, tapi lepas sembahyang dia tetap beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dia rasa solat dia mungkin belum sempurna lagi. Ya Allah, ampunlah dosa aku ya Allah. Kan? Jadi maksudnya tetap rasa diri tu nak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini minta ampun pada suami bukan sebab derhaka, tapi rasa mungkin mungkinlah ada benda-benda yang tak perasan, tak sempurna lagi ya Tuhan, ampunlah kan. Minta maaf ya. Suami minta maaf dengan isteri juga kan, bukan sebab dia tak bagi nafkah ke apa, tapi mungkin ada benda-benda yang tak perasan buat isteri itu terasa ke apa ke. Jadi kan bagus saling minta maaf kan. Jadi maknanya tambahan Nabi sebut hadis ni, maknanya kalau kau tak rasa di berdosa, Allah akan datang satu kaum yang akan minta ampun kan, supaya kita sentiasa rasa diri kita ni nak baiki diri untuk kita terus maknanya apa, baiki diri untuk Allah Subhanahu Wa Taala.